Welcome back to my YouTube channel. Aku sekarang lagi ada di Cafe Paung Nusantara yang ada di belakangnya Hotel Mandarin. Nah sekarang aku mau ngopi-ngopi di dalam. Ayo kita ikutin aku untuk review rasanya seperti apa. Nah, ini lokasinya ada di belakang Hotel Mandarin, guys. Aku di sini sambil meeting bisnis juga bersama dengan rekanku Nita dan Ko Freddy. Nah ini sepertinya kafe ini tempat khusus untuk para pebisnis untuk doing meeting bisnis, guys. Mungkin karena lokasi kafe ini sangat strategis, jadi ini ada di belakang Hotel Mandarin Oriental, jadi benar-benar ada di pusat kota. Nah, kalian bisa lihat di sini suasananya sangat ramai, pengunjung bolak-balik, ada yang masuk, ada yang keluar lagi, ada yang masuk lagi. Ini kira-kira sekitar jam 3 sore dan kondisinya masih sangat ramai. Jadi kafe ini ada terbagi dua ya teman-teman, yang di sebelah kiri khusus kafe yaitu spesial untuk ngopi, dan di sebelah kanannya ada lagi khusus untuk restoran. Restoran yang menyajikan menu-menu masakan Indonesia. Wow, tempatnya sangat luas, ada di lokasi sekitar Menteng dan di belakang Hotel Mandarin Oriental, jadi bisa banget menjadi magnet untuk menarik banyak pengunjung untuk meeting bisnis di sini atau sekedar kumpul bersama teman di tempat ini. Namanya Cafe Kaum Nusantara. Guys, tempat ini recommended banget buat kamu yang bingung mau ketemuan di mana bersama rekan bisnis kamu atau teman-teman kamu mau reunian. Tempat ini cocok banget. Selain lokasinya strategis, juga penerapan protokol kesehatannya oke banget. Ini lokasi parkirnya cukup luas, so do not worry, kalian bisa datang aja ke sini karena tempat parkirnya juga oke dan nyaman. Hi guys, thank you for watching my YouTube channel. Jadi lokasi dari Cafe Kaum Nusantara ini persis banget di belakangnya Mandarin Hotel. Nah ini Hotel Mandarin. Oke, aku udah mau pulang guys. Thank you for watching.